Berarti kesalahan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin buat sedulur peternak dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini hari Minggu. Di sini masih melaksanakan Hari Raya Idul Fitri kedua, boloh. Masih merayakan Hari Raya Idul Fitri kedua. Hari Raya Idul Fitri kedua identik dengan kupat lepet. Wis sarapan kupat dorong, Le? Oke. Lontong tak. Di sini identik dengan kupat lepet loh. Di daerah sampean gimana? Di daerah sampean. Kalau hari raya kupat lepet, di sini biasanya melakukan tradisi petri rojokoyo. Petri rojokoyo. Petri Rojokoyo itu seperti syukuran lur, seperti syukuran ya kupat lontong lebet khusus buat hewan ternak kita. Nah, ini bunyi petasan masih berkumandang, dardor dardor dardor. Ah, bunyi petasan itu. Ah. Sak bom. Ulang tahun. Sebentar lagi habis dicompor, dibersihkan tempat-tempat makannya, palungan dibersihkan. Nanti dimandiin, setelah dimandiin dikasih makan kupat lepet, loh, kupat lepet lontong. Di kesempatan kali ini kita akan mengeluarkan lembu yang kita sakralkan, kalau si Raden Bentar akan kita keluarkan. Khusus lebaran kali ini, lebaran kedua, adat di kampung sini masih kental loh. Lebaran ketupat juga acara syukuran rojokoyo atau sapi, sapinya diselamet bisik. Sampurnya apa, Lek? Oh, Pentin bolol lo. Khusus buat si Bentar. Si Rai, Lek, disampo. Nah, khusus buat si Bentar. Kita sampo pakai Pentin. Habis mandi nanti dikasih makan ketupat lepet lontong. Kenapa kita istimewakan? Karena si Bentar, Raden Bentar ini kita sakralkan. Nggak kita jual. Loh, bolo disampo. Sampone, Le? Oke. Loh, oke, okay. Pentin, oh. Bolo. Gak main-main.
Sabine cek wangi. Toto sing goyang ampune pesing. Sing penting sabine wangi. Lontong ini. Udah disakralkan, nggak mungkin kita jual. Kasih makan lepet dulu. Kasih makan lontong. Lontong lepet kupat. Kayak no kabeh pak, wis sak godong-godonge ora apa-apa. Raden Bentar makan kupat lepet bolo. Ambil aku yang manut. Ini Bentar. Bentar ini kesayang aku. Dokter Raden Bentar. Pakai gelar dokter. Raden Bentar. Ini orang Raden Rokok. Enteng nih dan bapak mas. Habis mandi pakai sampo, makan kupat lepet, jalan-jalan ben lemes. Cara nereng bang, jalan di sini melakukannya kayak yuyu, melakukan kayak yuyu. Hari raya kupat, lepet, hari rayanya sapi polo dari kene. Kok mangku satu saurung lek. Ini si Raden Betar yang kita najarkan bolo. Enggak mungkin kita jual. Biarpun ada penawaran berapapun nominalnya enggak mungkin kita lepas. Kalau enggak buat korbanan sendiri, nantinya ya kita rawat sampai dia meninggal di kandang pegunungan. Kalau ini enggak mungkin kita jual. Kalau ini ya penawaran berapapun tak kasih. Wis ora usah larang-larang. Iki poel papat. Yo, wis. Alhamdulillah, hirobil alamin.
Terima kasih buat teman-teman yang menyimak video saya, video dokumentasi dari Pegunungan Farm tentang sapi-sapi kita. Bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman peternak dimanapun Anda berada selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.